kamu ini tiba-tiba ngerasa oleng. Gegara tas ayam itu bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, sampai terbawa badannya si Bramo tuh seolah-olah macam ada bola yang bergelinding dekat dalam tas, dalam tas tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Jumat ini seperti biasa aku akan datang kembali menemani enggak bisa nanya. Menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor Wawa part 190. 10 part lagi kita sudah part 200, ya Allah. Kira-kira apa ya yang spesial nanti di part 200? Nantikan saja. Dan di KHW malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang merupakan urban legend dari daerah Jawa Timur. Dan harus betul-betul aku akui kisah ini betul-betul super menakutkan dan juga menegangkan, Wak. Please jangan tonton ini sendirian, jadi ikutan kepikiran gue nanti, serius aku. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya ya. Check it out. Cetak. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian, aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian. Dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini gak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah, selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Berli dari Malang, Jawa Timur. Halo Mas Berli. Nah, cerita horor yang akan dibagikan sama Berli ini, Wak, adalah pengalaman Pak D-nya yang bernama Pak D Bramo. Dan tanpa mengurangi rasa hormat supaya memudahkan cerita, kita panggil aja Pak D Bramo ini langsung dengan namanya ya, Bramo cenah. Ya. Nah, jadi Wak, kisah horor ini dialami sama Bramo pada tahun 2006 lalu ketika dia masih berusia 20 tahun. Jadi ceritanya pada saat itu, Wak, Mas Bramo ini tuh punya sebuah kebiasaan yang bisa dibilang buruk lah, yaitu menyabung ayam atau ngadu ayam jago tuh. Dan meski sebenarnya kurang baik, Wak, kata Berli, pada masa itu Nadia, sabung ayam ini merupakan aktivitas yang sangat-sangat digemari oleh masyarakat di kampung sana. Mulai dari pemuda, bapak-bapak, kakek-kakek, semua suka nyabung ayam di situ tuh. Bahkan tidak jarang juga, Wak, mereka ini suka saling bertaruh demi bisa mendapatkan sebuah imbalan. Dan juga menurut penuturannya Bramo sendiri, Wak, taruhan yang dilakukan oleh para penyabung ayam ini biasanya juga nggak main-main loh. Ada yang berupa taruhan berupa uang kecil-kecilan, tapi ada juga yang bertaruh uang dengan jumlah yang sangat-sangat fantastis. Dan nggak jarang juga para penyabung ayam ini berani juga nih menjadikan barang berharga mereka macam sertifikat rumah, sertifikat tanah sebagai bahan taruhan loh. Jadi ini konsepnya kurang lebih sama kayak judi, Wak. Dan ternyata kebiasaan kurang baik yang dilakukan sama Bramo ini juga seolah-olah terfasilitasi oleh usaha milik bapaknya Bramo. Kok bisa, Nadia? Karena ternyata bapaknya Bramo ini, Wak, namanya Pak Husni, kebetulan punya peternakan ayam terbaik karena memang sering sekali menghasilkan ayam jago berkualitas. Jadi ayam-ayam dari peternakan bapaknya ini, Wak, punya postur tubuhnya tegap gagah dan juga punya jiwa-jiwa petarung yang siap diadu lah gitu. Alhasil apa? Bramo pun ya jadi sering ngambil ayam jago dari bapaknya lah dan juga diadu ke sebuah pertandingan sabung ayam itu. Nah, tapi Wak, di sini walaupun dia sudah terfasilitasi dengan bapaknya peternak ayam jago yang keren kali kan, berkali-kali Bramo ngikutin pertandingan, Bramo malah sering ngalamin kalahnya, Wak. Kebanyakan kalah dibanding menangnya, Nat. Sampai akhirnya dia mikir, nggak bisa aku terus-terusan pakai ayam ini nih, ayam punya dia kan. Aku minta ayam baru aja lah sama bapakku lagi daripada uang aku habis gegara taruhan ini terus, ya kan. Akhirnya Bramo datang lagi lah ini ke bapaknya. Pak, mintalah aku, Pak, ayam yang baru, Pak, ayam bagus, dikit ini kalah terus ayam aku.
aku nih katanya. Nah gak lama kemudian bapaknya pun ngasih lah ini seekor ayam pengganti yang tampak lebih baik dari yang sebelumnya katanya. Bramo pun langsung kembali mendatangi pertandingan sabung ayam yang memang tidak jauh dari rumahnya untuk mengadu ayam barunya ini ya. Dia udah dapat ayam baru nih. Nah di pertandingan itulah Wak, untuk pertama kalinya ayam baru atau ayam jago yang baru ini ya langsung berhasil melumpuhkan ayam milik lawan. Tengok itu kagetlah Bramo. Kok bisa hebat ayam aku ini? Belum pernah aku adu lo sebelumnya. Menang aku nih. Meskipun terkejut di situ, Bramo berusaha untuk bersikap biasa-biasa aja, Wak. Kenapa? Karena ya itulah, dia menganggap bahwa kemenangan itu cuman sementara ya. Namanya juga pertarungan. Sekarang mungkin aku bisa menang. Besok paling gak kalah lagi, kayak gitulah biasa. Dia gak juga yang berambisi harus menang kali itu, enggak, Wak. Pada hari-hari selanjutnya, Bramo pun kembali ngadu ayamnya dengan ayam baru ini. Dia ngadu lagi ayam barunya dengan ayam-ayam lawannya. Dan untuk kesekian kalinya, si ayam jago baru ini berkali-kali menang lagi, Wak. Bahkan di titik ini Bramo nih sama sekali gak pernah kalah. Menang terus dia. Nengok itu kawan-kawan si Bramo jadi kepo lah nanya. Bramo, ku tengok-tengok ayam jago kok gak pernah kalah. Apa rahasianya? Hah? Kata kawan-kawannya, kau pakai ritual khusus supaya ayam kau menang ya. Kata kawan kayak gitu juga. Sembarangan kau gak ada yang ritual-ritual apa. Ya ayamku ini menang karena dia memang murni kuat aja. Bukan karena ritual-ritual. Kau macam gak tahu bapak aku. Bapak aku kan menghasilkan ayam-ayam bagus. Ini dapat yang lebih bagus lagi, kata dia. Nah tahu kalau teman-temannya ini penasaran, Wak Bramo pun menjadi semakin terlena lagi dengan kehebatan ayam barunya ini. Tapi ternyata hal itu juga gak berlangsung lama. Karena pada suatu hari, Bramo mengalami suatu peristiwa yang sangat-sangat tidak terduga-duga. Jadi ceritanya pada suatu sore, Wak Bramo ini kembali lagi mengikuti pertandingan sabung ayam seperti biasa. Dan karena ayam miliknya ini sering menang, Bramo tuh di titik itu udah gak pernah lagi ngeluarin uang atau mempersiapkan uang dan barang untuk dijadikan taruhan, Wak. Satu-satunya yang dia bawa ke tempat pertandingan ya cuman si ayam jago itu. Dia mikir, gak perlulah aku effort kali ngeluarin harta, cukup ayam aku ini aja yang kujadikan taruhan. Toh juga dia gak pernah kalah gitu. Jadi karena memang sudah keseringan menang ini, Wak Bramo tuh gak pernah nyiapin uangnya. Taruhannya tuh ya ayam dia sendiri nih. Tapi ternyata hari itu nasib baik tidak berpihak sama Bramo. Karena pada sore itu untuk pertama kalinya ayamnya Bramo nih kalah. Ayam jagonya yang sangat-sangat hebat tadi akhirnya dikalahkan sama ayam lain. Hal itu berarti apa? Bramo harus merelakan ayam yang hebat ini untuk diserahkan ke pihak lain sebagai imbalan kan? Emang itu taruhannya? Dan akhirnya mau gak mau Bramo pun terpaksa melepaskan ayam kesayangannya ini dengan perasaan sedih dan kecewa. Dalam be lah kata dia kan. Cumana nih udah gak ada lagi ayam aku. Banyak kali kenangan aku sama ayam aku nih. Aduh kenapa gak aku siapkan. Pokoknya kayak gitulah. Sedih juga lah dia kan. Wak terberpisah dia sama ayam jago dia nih kan. Nah dia bentar dulu Nadia. Ini kenapa ceritanya soal ayam-ayam, mana horornya? Ini kita masuk ke horornya nih. Jadi singkat cerita, sore itu Bramo pun pulang ke rumahnya dengan hati dan juga tangan yang hampa. Wak ada ayam aku lagi katakan deh, kayak gitulah dia sedih ya kan. Dia melangkahkan kakinya dengan gontai sembari melewati sawah dan juga sungai yang sangat-sangat sepi dekat desanya itu. Terus Wak, di tengah kesunyian suasana petang itu, Bramo ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara ayam jago berkokok. Suaranya macam gimana ya, macam merdu ayam lah gitu. Kukuru, kata ayam itu kan. Nah denger itu Bramo ini langsung ngebatin, kok tumben jam-jam segini ada ayam jago berkokok. Biasanya jam-jam segini mereka tidur nih. Subuh-subuh biasanya harusnya ayam-ayam ini berkokok. Kenapa sore-sore kayak gini ada ayam berkokok? Karena penasaran, Wak Bramo pun mencari tahulah di mana sumber suara ayam berkokok yang gagah tadi itu berasal. Nah selang beberapa saat kemudian, cari, Bramo nengok, Wak, ada seekor ayam jago yang betulan besar. Nah dia katanya besar gagah kali, lagi berdiri gitu bertengger di atas batu yang berada di bawah sebuah pohon besar. Itu ayam nih pasti yang berkokok tadi nih, kata dia kan. Dan Bramo pun langsunglah mendekat ke arah ayam itu. Setelah didekati, Bramo kembali dibuat terkejut karena ayam ini, Wak, memiliki mata berwarna kemerahan dengan bulu berwarna hijau. Ada merahnya juga, ada hitamnya juga yang saling bercampur baur gitu loh. Sehingga membuatnya terlihat keren kali, unik kali. Baru kali ini nih aku tengok ayam sebagus ini. Rasa-rasanya ini bukan ayam sembarangan ini, kata si Bramo. Nah, atas dasar kekaguman itulah Wak Bramo pun
Sudah jelas, berniat membawa pulang ayam itu untuk apa? Bukan untuk dipelihara aja, Wak. Untuk diadu lagi nih dengan ayam lain. Ayam aku hilang, ini ada yang datang yang baru. Ha, gak apa-apa, aku bawa balik lah, kata dia. Dan sebenarnya, Wak, selain itu, Bramo ini juga ingin menggunakan si ayam ini untuk menantang orang yang baru aja ngalahin dia tadi. Kalau seandainya ayam aku yang ini nih menang, otomatis ayam kesayangan aku yang kemarin tuh balik lagi nih ke tangan aku. Aku minta itu aja lah taruhannya. Pun kalau seandainya ayam ini kalah, aku kasih taruhan duit aja lah, kayak gitu. Pokoknya dia juga mau pelihara si ayam ini, Wak. Tapi kalau memang dia mau ayam ini, ya udahlah, ambil-ambil aku gak rugi apa-apa kok. Namanya juga ayam nemu, kata si Sambo. Ngapalah si Sambo? Kata si Bramo. Sambo pula. Sambo mau ngadu ayam. Coy, bukan, maaf, salah tersebut. Bramo, kata si Bramo dalam hatinya kayak gitu kan. Udah tuh. Itu si Sambo, aku bilang. Sambo. Nah, saat itu Bramo pun berniat untuk menangkap ayam itu dan memasukkannya ke dalam tas ayamnya yang memang sudah kosong tadi kan. Tapi di sini lah, Wak. Pada saat Bramo ini menyentuh bulu ayam itu, Bramo terkejut. Kata dia gitu, berubah jadi perempuan cantik deh Nadia. Enggak, tiba-tiba saja si Bramo ini merasa seperti tersengat aliran listrik. Wah, tangannya langsung panas gitu dan panasnya sampai menjalar ke kepalanya. Kenapa nih? Kok nyetrum kata. Tapi karena memang Rambo, apalah si Rambo. Bramo. Tapi kan memang si Bramo ini dasarnya orangnya lumayan cuek, Wak. Dia waktu itu gak pikir macam-macam tuh. Dia mikir, mungkin perasaan aku aja kan memang aliran badan kita ini ada listrik. Mungkin tadi kayak gitulah. Akhirnya pelan-pelan dia pegang lagi, udah gak kesetrum lagi. Dia masukkanlah ayam itu ke dalam tasnya, ya. Tas ayam, Wak, ya. Bukan tas ransel, tas ayam. Dah, ini belum selesai nih, Wak, ya. Dah, ada dimasukkannya ayam tuh ke dalam siapa ini? Dalam tas. Bramo pun kembalilah berjalan menuju ke rumahnya. Tapi, Wak, di perjalanan pulang, barulah beberapa langkah gitu, entah kenapa Bramo ini merasa bahwa, kok ayam yang aku bawa nih lama-lama berat, ya. Tas ayam yang semula enteng ini secara perlahan-lahan berubah jadi macam tas belanja yang dipenuhi banyak barang belanjaan tuh. Kok berat, kata dia. Makin lama makin berat, makin lama makin berat. Nah, karena semakin berat, Wak, Bramo pun akhirnya memanggul tas ayam itu tepat di atas pundaknya. Jadi macam orang ngangkat apa tuh, manggul karung beras. Itu di situ. Berat kali ayam ini, kata dia. Jalan dia lagi. Nah, sampai sini awalnya si Bramo mikir, udahlah, ini mungkin memang ayamnya berat aja, tadi kok nggak terasa. Tapi makin dipanggul kan, Wak, makin diangkut kayak gini, Bramo ngerasa ayam tuh bergerak-gerak. Tapi bergeraknya tuh juga agak aneh, Wak. Karena Bramo ini tiba-tiba ngerasa oleng. Gegara tas ayam itu bergerak ke kiri, ke kanan. Ke kiri, ke kanan. Sampai terbawa badannya si Bramo tuh. Seolah-olah macam ada bola yang bergelinding dekat dalam tas. Dalam tas tuh, ha? Ngapa nih? Kayak gitu. Pun di sini Bramo tuh sama sekali belum berpikir yang buruk-buruk kali lah, Wak. Dia pikir, mau kabur kok ya? Mau kabur ya? Bentar dulu, tunggu dulu ayam. Bentar lagi kita nyampe rumah, kayak gitu. Belum selesai nih ya. Tepat setelah dia ngomong kayak gitu, sabar dulu ayam. Entah kenapa, barulah di situ Bramo ini tiba-tiba aja ngerasa merinding, Wak. Kenapa? Karena pada saat itu waktu jalan ini lagi bergoyang-goyang, entah kenapa Bramo ini langsung merasa ada banyak kali pasang mata yang lagi natap dia. Kayak ada yang ngelihat aku ya. Kayak gitu, dia punya perasaan kayak gitu. Tapi ketika ngelihat ke sekeliling ya, Bramo gak nemuin siapa-siapa selain diri dia sendiri, Wak. Tapi badan dia merinding sebadan-badan. Belum sempat mencerna itu, tiba-tiba Bramo kembali dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang melintas tepat di hadapannya. Siapa tuh, kata dia. Jangan ganggu aku ya, aku cuma lewat, kata siapa, kata Bramo kan. Dan waktu udah ngomong kayak gitu, tiba-tiba Bramo dengar ada suara seseorang yang sedang menggumam tepat di telinganya. Tuh katanya, jadi macam menjawab teriakan si Bramo tadi. Katanya gitu. Nah, karena merasa ada sesuatu yang gak beres, Bramo pun langsung mempercepat langkahnya hingga tidak lama kemudian dia sampailah itu di rumah, ya. Belum habis ini, Wak, belum habis. Ini tuh pokoknya padat rentetan terornya, Toklen. Sesampainya di rumah, Bramo pun langsung masuklah ke kamarnya dengan sempoyongan kecapean saking beratnya ayam yang dia bawa tadi, Wak. Kemudian dia pun langsung meletakkan tas ayamnya tadi di sudut ruangan kamarnya. Saat itu, Wak, si Bramo ini sengaja gak naruh ayamnya di kandang. Gara-gara dia ini takut ditanyain sama bapaknya, kenapa ayamnya beda? Ayam kok biasanya mana? Gitu, masih takut dia. Ditaruhlah dalam kamarnya. Dan setelah menaruh ayam tadi, Wak, Bramo pun bergegas pergi mandi. Tapi di sini waktu lagi mandi ini, waktu si Bramo melepas bajunya, Bramo terkejut, Wak, karena si Bramo ini melihat salah satu pundaknya terdapat bekas sabetan tali dan juga bekas gigitan manusia. Bayangkan, teman-teman.
macam disabet, kalau kami bilang macam di abis di ini disabet tuh apa ya, di itulah tahu kalian kan, shock gitu ah. Terus ada gigitan manusia. Ngapa pundak aku nih, kenapa tiba-tiba luka kayak gini? Perasaan tadi pagi waktu aku mandi nggak ada apa-apa lah, aku pun dari tadi nggak kenapa-napa, kenapa jadi malah ada lukanya kayak gini? Nah, belum sempat memahami keanehan ini wa, lagi-lagi Bramo mendengar samar-samar suara orang yang menggumam kayak tadi tepat di telinga kirinya. Gitu, sama kayak suara di perjalanan tadi tuh ah. Kata dia lagi. Dengar itu Bramo pun cepat-cepat langsung menyelesaikan mandinya dan langsung kembali ke kamar untuk beristirahat. Masih ada lagi nih. Tapi sesampainya dia di kamar wa, dia mendapati bahwa tas ayam yang tadinya kan ditaruh di pojok ruangan kan, tiba-tiba tas itu udah pindah ke tengah-tengah kamar. Tapi lagi-lagi Bramo waktu itu enggak begitu ngambil pusing, dia mikir kok ada di situ ya? Paling tadi aku nggak sengaja nyenggol lah waktu aku apa lagi ngambil baju di lemari, atau mungkin sebenarnya memang aku taruh di sini, aku aja yang lupa, kata si Bramo kayak gitu kan. Dah, nggak lama kemudian Bramo pun dibiarkannya aja tas itu di sana, dia lanjut tidur. Nah, pas lagi enak-enaknya tidur ini wak, tiba-tiba Bramo ketindihan kan. Gak bisa badannya digerak ini, sat. Dan tahu kalian wak selanjutnya, aduh, kalian tolong bayangkan ya apa yang dialami sama si Bramo nih ya. Waktu lagi ketindihan kan ya kayak, kenapa nih gak bisa bergerak badan aku nih? Tiba-tiba saja, di tengah-tengah ketindihan itu, Bramo merasa bahwa ada sebuah bola yang lagi menggelinding tepat di bawah kolong kasurnya. Nih. Kayak gitu. Berasa dia nih, apa tuh yang masuk ke bawah kolong kasur aku nih? Nah, meski ingin sekali mengecek ke bawah, wak, Bramo nih, ya kan lagi ketindihan, jadi dia nggak bisa gerak-gerakin badannya, orang dia nge-freeze. Apa tuh ya yang gelinding nih? Nah, di situ Bramo nggak panik, dia pasrah aja nih. Dia pasrah menunggu ketindihannya nih hilang dengan sendirinya. Karena dia tahu, nanti juga paling hilang sendiri. Tapi udah ditunggu-tunggu, kok nggak hilang-hilang? Bukan yang menghilang, wak, si Bramo ini justru kembali denger lagi ada suara... yang suaranya itu terdengar lebih jelas lagi ya, dihemkan 3 kali dia kan, bahkan kali ini katanya suaranya itu terdengar macam orang lagi ngejek tuh lah. Aku koyak. Kayak gitulah mungkin maksudnya kan. Apa ada suara tuh lagi nih, kata dia masih ketindihan nih. Belum sempat mencerna apa suara itu, aduh disinilah Bramo yang awalnya cuek, dia bisa pasrah-pasrah aja, tiba-tiba di titik ini udah gak bisa ngomong apa-apa lagi wak. Karena pada saat masih ketindihan itu, terus dengar ada suara, dengar ada macam sesuatu yang menggelinding itu kan. Pada saat masih ketindihan ini, Bramo melihat ada seonggok kepala. Tolong bayangkan, Wak. Seonggok kepala yang sedang menggelinding memutari kasurnya. Kepala, ya Allah. Kepala itu terus memutar-putar ngelilingin ujung rambutnya si Bramo sampai kakinya tertindih nih. Kepala. Tapi bagusnya di sini Om Bramo tuh tetap berusaha untuk tenang, wak. Walaupun memang jantungnya ada mau copot ya, dia masih positif thinking, enggak mungkin itu kepala. Ini aku nih lagi mimpi nih. Udah tenang. Dia masih bisa berpikir kayak gitu. Fokus dia ya sudah, dia ngerapalkan doa-doa aja supaya ketindihannya hilang, dia bisa kabur. Tapi dia nampak kepala tuh ngelinding, ya Allah. Dia baca doa tuh. Gliling kepala itu kan. Udah akhirnya alhamdulillahnya kan dia baca doa terus terlepaslah dia dari ketindihan itu, wak. Udah bisa bergerak lagi. Tapi di sini ada yang aneh lagi tuh kalian. Waktu dia udah ngerasa kelepas dari ketindihan itu, Bramo yang awalnya ketindihan dalam posisi tertidur tadi kan, tahu-tahu waktu kelepas ini posisinya Bramo ini udah macam orang nongkrong tuh kalian. Jadi betul-betul waktu udah bisa bergerak, dia tuh udah dalam posisi duduk, kaki kanannya nyentuh lantai, kaki kirinya terangkat macam orang nongkrong di warung, kayak gitu posisinya. Padahal pertama tidur. Ada situ tuh kejut lagi Bramo. Kok tiba-tiba posisi aku udah kayak gini, udah standby nongkrong, wak. Ini belum selesai. Nah, dia udah bisa terbangun dan belum juga sempat mencerna semua keanehan tadi, tiba-tiba lagi Bramo dikejutkan sama apa? Dia kan terduduk nih, kaki kanannya di bawah kan. Tiba-tiba kayak gliding. Ada gliding nyentuh kaki dia. Tapi itu bukan bola, wak. Macam bola berambut. Terasa rambutnya tuh di kaki dia kan. Apa nih? Waktu dia ngecek ke bawah, nggak ada apa-apa. Dan di saat yang bersamaan, Bramo juga baru menyadari bahwa tas ayam yang dia simpan, dibiarkan di tengah-tengah apa tadi itu, tiba-tiba menghilang dari lantai. Mana ayam aku? Katanya. Dah, Bramo langsung turun dari kasurnya dan mencari tas ayam itu ke seluruh sudut ruangan kamarnya. Nggak ketemu, wak. Cuman masih ada satu tempat lagi nih yang belum Bramo cek. Di mana? Di bawah kolong tempat tidur dia.
ya kan? Eh, belum ku cek di bawah situ apa mungkin ya ayam aku kabur ke sana, kata si Bramo kan. Nah, Bramo mengecek. Dia jongkok lah kan, dilongokkannya kepala ya ke bawah kolong kasur tuh. Mana ada enggak ya, kata. Waktu nengok ini Wak, di sanalah dia mendapati bahwa ada mah di situ rupanya tasnya, Wak. Gak ada apa-apa, ada tasnya tapi. Tapi kok bisa ya tas aku bergeser sejauh itu, katanya. Tapi di sini lagi-lagi Om Bromo masih positive thinking. Oh, mungkin tadi waktu aku tidur aku gak sengaja mindahkan ini ke bawah ke apa kolong kasur. Oh, positif terus lah Wak pikiran dia ini kan. Ya, mungkin aku yang taruh. Gak mungkin lah orang dia masih dalam ini kok, dalam atas. Cemana ayamnya bisa kabur ke sini kan, aku yang naruh di bawah kolong kasur. Dah, Bromo ambil lah tas itu kan. Dia ambil, dia taruh di atas lemari, Wak. Udah gak di lantai lagi. Hal itu Bramo lakukan supaya dia tetap bisa mengawasi tas berisi ayam ini. Karena memang lemarinya Bramo ini berada persis di depan dipannya. Jadi tempat tidurnya di sini, lemarinya di sini, ayamnya ditaruh di sini. Jadi dia kalau buka mata pasti bisa nengok ayam itu. Nah, pas lagi ngangkat tas ini dan meletakkannya di lemari, tiba-tiba Bramo dengar ada suara laki-laki yang ketawa cekikikan di situ. Dia mengangkat. Oh, ada suara ketawa. Penasaran si Bramo kan, dia tengoklah ke sekelilingnya. Siapa yang ketawa nih? Gak ada siapa-siapa dalam ruangannya, Wak. Siapa tuh ya? Perasaan aku aja apa enggak ya? Apa orang di luar ya? Meskipun merasa janggal, lagi-lagi Bramo cuek aja waktu itu, Wak. Karena memang dia pun masih terkantuk-kantuk gitu. Nah, karena dilanda ngantuk yang sangat berat, Bramo pun udah ditaruhnya tas ayam tuh di atas lemari. Dia baliklah tidur lagi. Waktu itu Wak Bramo tidur lumayan pulas tuh, sampailah sekitar jam 11 malam. Padahal kan waktu itu mungkin maghrib atau isya gitu lah kan dia tidur. Nah, jam 11 malam itu tiba-tiba dia terbangun. Nah, pas dia buka mata Wak, Bramo keheranan karena tas ayam yang dia simpan di atas lemari tadi bukan hilang. Nggak hilang, ada dia di sana. Cuman tas ayam tuh nampak bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, tapi kuat, Wak. Dang, 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 kayak gitu, Wak. Dan sesaat kemudian Bramo tiba-tiba mendengar ada suara gemuruh seperti suara roda yang sedang menggelinding. Ya kan, apa nih, apa nih? Dan yang lebih epiknya lagi, Wak, di antara, Allahu Akbar, di antara suara gemuruh itu, Bramo mendengar suara seseorang yang berkata, aduh enak, aduh enak, aduh enak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, di sini lah Wak Bramo langsung merinding sebadan-badannya. Suara apa itu? Dia udah enggak bisa positive thinking lagi di sini dong. Wah, udah enggak betul nih. Udah enggak betul nih. Suara siapa tadi, padahal sama sekali di sini enggak ada orang kan? Cuma ada aku sama si ayam ini. Apa ayam ini yang bisa ngomong, kata dia kan. Dan betul Wak. Setelah didengar secara seksama, Bramo baru menyadari bahwa suara aduh enak itu berasal dari mana? Dari tas ayam itu lah, Wak. Dari tas ayam itu diliputi rasa penasaran yang sangat besar, rasa ingin memastikan yang sangat besar. Bramo pun memberanikan diri untuk membuka tas ayam itu. Aduh enak kata. Aduh. Dari sini suaranya nih ya. Betul Wak, dibuka sama Bramo kan. Tapi baru aja dibuka sikit tas itu, Bramo langsung gebetar sebadan-badan. Karena di sanalah dia melihat ada seonggok kepala tanpa badan yang tampak sangat-sangat lusuh. Kepala itu, bukan ayam, kepala. Kepala itu katanya memiliki sepasang mata merah menyala, gigi betaring, warnanya hitam. Dan yang lebih astagfirullahaladzim, lebih epiknya lagi Wak, di belakang kepala itu ada macam sehelai ekor ayam itulah yang masih menempel. Jadi badan ayamnya tuh berubah jadi seonggok kepala berekor, Wak. Berekor ayam, bayangkan sama kalian, itu yang ada dalam tas tuh. Apa gak terkejut Bramo, karena langsung refleks ngelepasin tas itu. Nengok sosok mengerikan itu, barulah di sana Bramo langsung dilanda perasaan takut yang sangat luar biasa. Gemetar ya Wak. Menyadari kalau Bramo ini kayaknya ketakutan, si sosok ini justru semakin berani lagi ganggu si Bramo. Si sosok kepala tua tersenyum dia. Dia menyeringai, melotot dia Wak, melotot, katanya melotot ke arahnya Bramo sampai bola matanya ini kayak mau keluar gitu rasanya. Dan masih si hantu kepala nih ngomong apa? Aduh enak. Katanya apa yang enak sama kau tuh? Dan ngomong kayak gitu, dia ngelinding Wak, ngelinding keluar dari tas ayam itu. Gelinding-gelinding lah dia di lantai itu. Dan di titik itulah, di saat nengok ini semua, di saat sudah menyaksikan semenyeramkan itu, baru Om Bramo nih
pingsan di kamar tau kalian. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim tuh bayang sama aku. Aku macam sekarang mau naikin kaki tau kalian coy. Nah selang beberapa saat kemudian Wah Om Bramo ini pun tersadar setelah dibangunkan beberapa kali sama mama bapaknya sama orang tuanya. Dan setelah Om Bramo ini sudah sadar, Pak Husni sang bapak pun langsung nanya, kamu ini kenapa Tole? Dari tadi bapak dengar ada suara macam orang lagi lempar batu ke kamar kamu. Terus tiba-tiba kamu teriak histeris. Itu didengar sama dilihat sama bapaknya Wak. Iya pak, pak. Tadi saya lihat ada hantu kepala masuk ke kamar saya. Dia terus-terusan ganggu saya tidur. Jujur lah ini kan si Om ini kan. Kok bisa tiba-tiba dia gangguin kamu Le? Emangnya kamu habis ngapain? Kata si bapak kan. Nah, mendengar pertanyaan itu, disitulah Wak Bramo terpaksa harus jujur. Bramo ceritakanlah itu semuanya. Mulai dari dia kalah sabung ayam, dia nemuin pengganti ayam yang lebih mantap tadi. Sampai dia digangguin sama hantu kepala barusan ini ya. Nah, dengar cerita dari anaknya, disitu Pak Husni langsung bilang, oh alah, yo pantesan kamu tuh diganggu. Asal kamu tahu aja ya Le, ayam yang kamu ambil itu bukan ayam betulan, tapi jelmaan das keluntung. Hah? Apa tuh das keluntung pak? Kata si Om kan. Nah disitulah Wak Pak Husni lalu menjelaskan bahwa denger nih Wak apa das keluntung. Jadi menurut penuturan Pak Husni, das keluntung ini adalah sesosok hantu yang dulunya adalah manusia yang sedang mendalami ilmu kebal. Nah terus untuk menguji coba ilmu kebalnya itu, dia pun merebahkan dirinya di atas rel kereta api sambil menunggu ditabrak sama kereta yang lewat. Entah apa yang dalam pikirannya waktu itu. Dan betul Wak, rupanya ilmu kebalnya tadi gak mempan, sehingga apa? Telinga setelah dia tewas seketika, tubuhnya tercerai berai lah kemana-mana kan. Nah waktu tewas ini Wak, ternyata kepalanya gak ditemukan. Nah dan konon katanya das keluntung ini seringlah situ menjelma menjadi berbagai wujud, yang salah satunya menjadi seekor ayam jago yang akan muncul ketika maghrib tiba. Jadi dia ini dulunya bekas orang yang mempelajari ilmu kebal tapi mati ya. Kayak gitulah das keluntung nih Wak, kata si Pak Usni. Dengar penjelasan Pak Usni, Bramo yang memang orangnya cuek agak sedikit sangsi. Ah masa iya sih Pak? Masa iya ayam jago jadi jelmaan das keluntung? Padahal bagus loh Pak, mantap loh Pak ayam jago tadi tuh. Sempat ragu nih kan Wak, siapa Om Bramo ini. Tapi dengan cepat keraguan itu seketika langsung menghilang setelah Om Bramo menyadari bahwa di spray kasurnya terdapat jejak bola berlumpur yang menggelinding menuju ke tembok, naik, naik, naik ke langit-langit, ya kan? Terus menghilang di sudut kamar. Jadi ada macam jejak bola menggelinding itu. Kok tengoklah itu, nak kata paus nih. Dan di situ juga Bramo baru menyadari bukan hanya ayamnya saja yang hilang. Ayam itu udah enggak ada di kamar itu lagi, tapi tas ayam itu Nadia hilang juga. Di situ lawak baru Bramo ini akhirnya yakin kalau memang betul bahwa ayam jago yang dia temukan tadi adalah sosok das keluntung. Dan sejak kejadian itu Bramo pun mulai meninggalkan kebiasaan buruknya menyabung ayam dan mulai menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi. Alhamdulillah ada hikmahnya Om. Oke Wak, jadi itu dari kisah tentang Om Bramo yang dihantui oleh sosok das keluntung. Sebenarnya katanya sosok das keluntung ini gak cuma terkenal di Jawa Timur aja Wak. Kalau dari yang kami baca ya, das keluntung ini juga dikenal di kalangan masyarakat Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, tapi dengan sebutan yang beda. Gundul pecengis katanya kalau di sini. Bener apa enggak? Dan selain Wawa di daerah itu, apakah ada hantu sejenis ini di tempat kalian juga gak sih? Atau kalian juga punya kisah tersendiri tentang das keluntung atau gundul apa tadi ya itu? Kalau di tempat kalian sebutannya apa Wak? Tolong tambahin di kolom komentar di bawah Wak ya. Tapi betul kan Wak, dari kisah ini kita sama-sama bisa mengambil satu hikmah penting, yaitu apa? Jangan berjudi. Jangan, karena teror horor das keluntung ini seolah-olah menyentil Om Bramo ini supaya berhenti main sabung ayam dan berjudi. Jadi gak berjudi lagi Om, aku gegera ini nak ketek. Terima kasih banyak Om Bramo dan juga Mas Berry yang berkenan membagikan kisah ini kepada kami semua. Kami dapat cerita terbaru nih untuk koleksi cerita horor kami. Meskipun memang kisahnya seram kali, ternyata ada juga pesan yang bisa kita petik Wak ya. Pesan yang bisa kita dapat gitu, Masya Allah. Dan ya udah, sekian dulu videonya ya Wak ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah ini. Dan saran-saran untuk video selanjutnya, jangan lupa nyalain notifikasi ya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.